Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channelnya Syabi Gaming. Terima kasih yang kalian yang sudah subscribe di channel ini dan yang belum subscribe, subscribe dong please. Oke, di kesempatan kali ini gue mau memainkan game di PC yaitu di Steam yang bernama Car Mechanic Simulator 2021. Walaupun ini tahun 2022 ya, lama-lama setahun lah. Game simulator ini menggambarkan bagaimana menjadi seorang mekanik handal untuk memperbaiki mobilnya. Ini adalah game salah satu favorit gua karena berkenaannya dengan otomotif. Bagaimana pengalaman di dalamnya dan apa aja yang kita kerjakan di dalam? Yuk, tanpa banyak basa-basi, ayo kita let's go. Yeehaw! Oke, kita sudah ada di dalam gamenya. Dan sekarang kita lihat ke play dulu. Kita buat ini sebelumnya udah bikin profile save-nya. Kita buat lagi yang baru. CLB Gaming. Oke, continue. Normal aja deh. Oke, welcome to Car Mechanic Simulator 2021. Welcome to This is your new garage. Oh, garasi baru. Inilah garasi baru kita. Kayaknya kalau buat sebutan buat yang nonton kayaknya Singabar kayaknya bagus deh. Bagaimana Singabar tanggapannya nih? Ini garasi kita nih. Oh, di tengah gurun pasir ya. Itu bisa banyak order nih. Pom bensin. You break, we fix. Oh, lu ngerusakin, gue yang benerin. Motornya yang sangat baik sekali. Oke, kita sudah di dalam garasi. Ini Carly. Mobilnya belum ada karena kita belum ambil order. Komputer. Oh, buat nyetuin oli nih. Buat ngambil oli. Ini tool box. Ada apa lagi nih? Ini nggak bisa dipegang ya. Oh, balancing ban. Buat ngebuka ban. Oke, kita langsung coba. Untuk order pertama, dia perlu Luxor Baronet, tapi ini Jaguar E-Type nih, bagus. Ini aja dah. Yang pertama dari Luxor Baronet. Oke, kita take order. Oke, inilah Luxor Baronet. Kita lihat car status dulu. Car versi standar warna biru, biru telur asin. Warna sebelumnya warna merah. Luxor 1977, Luxor Baronet. 307 horsepower. Buset, banyak banget. Brake pad, kampas rem, full pump buat tangki, oil filter, filter oli, saringan udara, terus ban, terus ini ganti oli. Windshield, ganti power steering, ganti buat oli rem. Kita lihat dulu sekelilingnya. Apakah bagus? Mobil jadul banget nih. Setir kiri. Mobil luar nih. Coba kita lihat ke dalam kabin. Inilah tampilan dari sebuah mobil jadul. Jadul banget nih. Ini banyak ornamen kayunya. Wah, ini pasti harga mahal nih dulu. Setirnya cucok nih, klaksonnya ini pasti yakinnya segitiga ini. Ya, jangan banyak cincong. Kita langsung pindahin dulu. Oke, kita harus ganti oli dulu. Ini sebelumnya udah pernah main nih. Cuma belum pernah diupload ke YouTube. Sampai level berapa ya? Level 8 nih. Ini pojok kanan atas tuh kan ada kelihatan tuh levelnya tuh. Oke, kita ganti oli dulu. Pindahin dulu. Oke. Udah saya kembalikan. Itu kalau salah ada LP, terus harus diganti. Nah, ini dia. Filter oli kita beli dulu. V8. Nah di sini nih, ini komputer ini buat beli ini.
buat beli apa? Spare part. Filter V81. Oke. Kita gantiin dulu. Ganti yang baru. Warnanya kuning. Kita turunkan. Nah, sekarang kita benahi, banyak yang harus dibenahi nih. Ban juga harus ganti. Pertama-tama kita buka cup-nya. Langsung kita ganti-ganti oli-oli dulu. Oli mesin. Ini kok ada blebek-blebek nih. Penuh berarti udah penuh. Oke. Lalu oli rem, tapi oli remnya minta requestnya harus dihabisin dulu yang sebelumnya nih. Kita sedot. Oke. Kita ganti yang baru. Udah done. Oke, done, habis. Penuh. Kok habis sih? Apalagi ya, windshield mana ya? Oh ini. Ini buat wiper. Sedikit sekali. Ah, ini nih paling sering nih penyakitnya kalau punya kendaraan roda 4. Kalau ada yang kayak beginian nih, paling sering nggak ada airnya pas mau apa? Bersihin jendela. Nah, jendela depan. Maaf ya pilek. Mana lagi ya? Oli rem. Oli rem kita sedot dulu. Biar terganti dengan yang baru. Oke, oli rem mudah. Bagaimana tanggapan si ngabar nih? Udah pada beres belum? Belum ya. Full pump, brake pad, run oil filter. Oh, full pump belum. Kita ganti saringan udara dulu. Saringan udaranya mana? Oh, ini. Oke. Kita harus diganti. Langsung ganti ke full pump lah ya. Oke, full pump udah. Full pump ini satu. Saya udara udah. Jangan udara dulu, ganti. Kita ganti dengan yang baru. Oke. Tutup covernya. Tutup sama cover sama aja sih. Terus full pump. Oke, udah beres. Tinggal kaki-kaki nih. Ban juga harus ganti semua nih. Oh iya, udah banyak karatnya nih. Kampas rem ya, ventilasi ya. Ini nggak usah. Jadi keterangannya nggak ada. Oh 17%.
Dah. Oh. Harus pakai WD. Iya sih. Biar enggak keset, guys. Breadcrumb. Oh, belakangnya tromol tuh. Bahan terakhir. Ini apa yang sudah ganti nih? Kaliper sih bagus. Udah jelek, udah keratan sih. Oh, brake pad juga. Oh, gotek banget. Coba kita lihat. Oh, gak harus brake pad aja. Sama ganti ban. Kita beli brake pad. Brake pad 2. Ditalangin dulu dong. Oh, tadi beli ban. Lupa. Beli ban. Yang mana ban? 215 ring 15 75. Oke. Bannya yang standar. Standar tari ini ukuran 15, lebarnya 15, tingginya 75. Beli 4. Eh, kok 5? Don, kita copot dulu bannya. Spread dulu. Kita pisahin dulu yang lama. Nah, ini adalah proses pemisahan antara ban dan pelek dengan menggunakan alat. Oke. Oke. Dua lagi. Dan once more. Oke, udah beres semuanya. Sekarang kita tinggal ganti dengan ban yang baru. Ini orangnya nggak, mekaniknya kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan tangannya gitu? Cuma tau-taunya ngeklik. Ini kalau di Android ada nih. Game ini cuma banyakkan iklan. Jadi puyeng mainnya. Terus ke limit. Limitnya nggak bisa terusnya apa? Nggak bisa betulin berapa mobil terus-terusan itu enggak. Pasti ke limit. Beberapa kali gitu. Oke. Ban terakhir. Oke, beres. Kita balancing dulu. Bagian pertama. Balancing pakai spasi. Bagian pertama beres. Bagian kedua. Secepat kilat. Oke, kita ambil ban terakhir. Oke, sudah, dan 4 ban sudah beres. Kita ganti sama sekali sama kampas rem ini. Berkaliper udah.
Nah, tinggal ban. Ban baru. Baru nih ya. Dan ketiga. Dan ban yang terakhir. Oh iya, kompas rem yang baru. Oke, seperti sudah beres. Kita tutup. Coba car status. Oh, udah beres dong. Finish order dari Luxor Barone. Dapat duit berapa? 2100, lumayan. Oke, kita order yang kedua. Jaguar. Cakep nih Jaguar. Oh, lampunya kayak Mazda ini. Beratnya cuma 1,4 ton, warna sebelumnya hijau. Hijau apa sih? Silver sih. Can be found junkyard, auction barn. 542 horsepower, kenceng banget ini. ABS modul, brake caliper, brake disc. Oke. Kita buka dulu. Di sini masih. Oh, di belakang, radiatornya di depan. Engine cover dong. Ini setelan Indonesia banget nih. Di dalamnya. Cucok bagus nih. Bang AC. Tachometer jadi 4. Bisa pakai apa? Kok 4 sih? 8. Tachometer 8. Yang dua lagi RPM sama kecepatan. Cakep. Dah. Udah pelek mesti pakai kayak gini. Kita pindahin. Oke, sudah pindah. Kenapa? Kenapa? Mau pindahin mobilku sengit ya. Ini ya. Ini so. Iklan dulu sebentar, iklan. Oke, kita lanjutin lagi. Udah naikin belum? Oh, udah. Lupa lagi harus dibenerin apa? ABS modul, brake caliper, brake disc, brake pad. Oke, kita cari dulu ABS modulnya. Oh, ini. Ini ABS modul nih. Ini sistem pengereman. Udah absolute brake system. Udah. Okay. Iya, brake caliper. Oh, calipernya udah jelek nih. Terus ganti dong. Ini juga harus ganti nih. Ventilize kayaknya masih bagus deh. Oke.
Oh ini nih, harus diganti nih. Tanda karat dan persentase kelihatan. Pertanda harus diganti. Coba banyak sana. Apakah ada yang harus diganti? Oh, ada covernya. Sepertinya ini baik-baik saja. Terus banyak satu lagi. Deh. Waduh. Ventilasinya jelek banget. Brake pad harus ganti, ventilasinya harus ganti nih. Ya ma, ya, salam. Oke, apa yang harus ganti? ABS modul, kaliper, ventilasi satu. Nah, itulah. Kita tulis ini ABS modul, kita lihat di bagian kelistrikan ABS modul 1. Terus tuh apa lagi tadi? Brake pad 2, brake kaliper 1. Brake kaliper 1. Terus tuh apa lagi? Ventilize, brake disc sama base, ventilize. Brake disc 1 sama ventilize. Oke. Down sepertinya. Langsung kita pasang saja. Kita pasang, kita ganti yang baru. Kaliper kita ganti yang baru juga. Pasang ban yang masih yang tadi. Oke. Dah, tinggal ban. Oke. Ban ketiga. Ini enggak ada yang dicopot nih, cuma doang. Satu lagi. Kaliper. Oke. Gila, menyenangkan bukan menjadi mekanik. Kita semua juga jadi bisa tahu spare part apa aja yang ada di mobil tuh, apa aja harus diganti. Waduh, lampu ya? Lampu. Oh, saringan udara. Bagaimana sih kabar dengan mobil kita yang kedua? ABS modul belum?
Bes mau dulu belum? Kok lupa ya? Lupa, Bray. Dah, dan ini mah yakin. Oke, mobil dari Jaguar XJ 220 sudah selesai dengan pembiayaan 1.394. Front wheel are switch match. Elah. Front wheel. Masa ketuker. Beda ukuran. Yalah, gini aja udah ribet. Ulang lagi dong. Coba kita lihat inventory-nya. Bannya apa? 345. Oh, pantesan. Yang belakang pasti lebih besar, ini lebih kecil. Besar. Ini kecil. Apakah ini? Ini harusnya ban depan. Dah. Coba kita lihat. Bener kan? Dasar juga kan berbeda. Mana? 345. Elah. Oke, kita ganti ban depan. Satu lagi. Ini buat crouch tuh. Mencecek. Oke. Done. Finish order dari Jaguar. Kita bocah. Apalagi yang mobil ketiga nih. Waduh, Hinata. Duh, bohok kaget nih. Brake problem. Griffin. Ini milih yang mana ya? Duitnya nggak kelihatan. Ini aja lah. Griffin Tyro. Oke, kita lihat Griffin Tyro tahun 2015. Ringan ya, stok mau 2 ton. 308 horsepower. Ini nih. Enggak kelihatan. Kita ganti lagi. Kita tambah lagi Hinata. Sekarang kita ganti dulu Hinata lah. Kita belum naik level, coy. Buset, buluk amat. Coba kita masuk dulu ke dalam. Seperti ini. Ini manual. Manual transmission. Kita masukin dulu ke dalam. Satu PR di luar dong. Coba lihat ke status Hinata Moon MK1 tahun 99. 2 pintu, 270 horsepower. Masih kalah sama yang tadi. ABS pump, brake caliper, brake disc, aja lah. Lebih ringan nih.
berkali-kali udah ketemu. Siapa lagi ya berkali-kali? Oh dua. Sama break this pastinya sana nih. Tapi enggak sih, kali-kali bagus. Ah pindah ke belakang. Ini bagus. Oh ini. Pokoknya ada yang gambar karatan tuh berarti harus dibenahi, harus diganti tuh. Berkaliper ini ganti. Rekpernya bagus. Brake kaliper 2, brake disc, ABS pump. ABS pump, ABS pump. Oh, ABS pump berarti di sini. Kita lari ke depan. Duh. Oh ya, sistem pengeremannya di mana? Ya, oke. Oh, ini. Terus buka dulu ABS modulnya nih. Harus pakai WD dulu. Oke, ABS pump. Kita beli dulu ke elektronik ABS pump. Satu, terus apa lagi? Cari apa lagi? Brake kaliper 2, brake disc 1. Brake kaliper 2, brake disc 1, brake kaliper 2. Brake kaliper 2. Kaliper 2 break di 1. Oke, don. Kita ganti dulu ABS modulnya. Tadi ABS modul. Ganti dengan yang baru. Nah, wah kelihatan. Oke, kita lari ke ban. Berkaliper kita ganti yang baru biar lebih cocok rowo. Ah, menyedihkan nih. Kalau sampai kayak yang tadi lagi 2015. Oh, sama ternyata. Tidak apa-apa. Brake disc kita ganti yang baru, brake pad masih yang lama, brake kaliper ini kita ganti yang baru lagi. Ini inventory yang lama belum diganti nih. Eh, spare part yang lama inventory. Oke, kita ganti ke ban yang selanjutnya. Ini nggak gue copot. Oh, yang son. Udah berarti ya? Ya udah. Don. Beres dari mobil Hinata Moon MK1. Naruto-nya kemana? Oke, aduh mobil PR1 di luar. Mau dibenerin tapi susah. Karena skillnya belum dapat nih kalau level segini. Ini baru level 2 tuh. Duh, sabar ya. Kita lihat car status apa nih? Jaguar E-Type. Waduh, mobil paling cucu nih. Order tas. Oh. Mudah. Cuma ngapain aja? Refill, brake, coolant, windshield. Oh. Oh, gitu. Oh, bertahu. Kita isi yang baru. Duh, nggak kelihatan lagi. Oke,
gimana singa bersinga di rumah yang mau melihat. Belbak udah, langsung kita ganti ke mana nih? Oli rem, oli remnya sedot dulu. Oli rem. Penuh. Oke, oli rem udah beres. Windshield udah break sama tadi air radiator bukan. Lupa banget. Apa ya tadi? Coolant. Oh, iya benar kan air radiator. Ini coolantnya di sini. Air radiatornya di mana? Bensin belakang udah bener. Oh dari sana ya? Apa langsung dari sini? Tapi nggak ada under dial yang lain nih. Ini apa nih? Alternator. Oh buat ini. Penggerak. Jadi kalau mobil di tipe dulu tuh ada yang nggak pakai wadah air radiator, ada yang harus ngisi langsung di radiatornya langsung, ada tuh banyak banget. Cuma karena berkembangnya teknologi ya, jadi banyak yang dipisah. Wih, bagus nih, pelek jari-jari. Waduh, setir palang 3. Oke, kita sudahi. Dari mobil Jaguar E-Type. Oke, finish order. Apa lagi nih? Hinata Kagura. Oh, Hinata. Lagi banyak order Hinata nih. Hinata ini kayak Mitsubishi Lancer. Nah, bener kan? Apa ini Mitsubishi Lancer? Bagaimana Pak? Apa yang harus dibenahi? Hinata Kagura SX tahun 2000. Brake disc, ventilas, ABS pump, brake pads. Oke. Brake disc buka ini dulu. Kita naikin dulu satu lantai. ABS pump mana ABS pump? Modulnya copot dulu. Sebenarnya lama-lama ini game bakal jadi monoton, tapi emang tetap keren nih. Coba kita lihat apa sih. Oh ini nih, ternyata ban depan nih. Oke, ventilasi sudah. Ini kayaknya masih bagus. Oh, udah jelas nih. Oh iya, kalipernya dulu dong. Coba ventilasi 2, brake pad 2. Tadi kalau di inventory brake padnya masih bagus. Bagus, satu bagus. Oh iya. Udah ya. Kayaknya bener ini. Mana komputer? Brake pad 2. Ventilasi 2.
sama ABS pump. ABS pump. Oke, kita langsung ganti. Semakin cepat semakin baik. Oke, ABS pump kita ganti yang baru. Aduh, belum dijual, lupa. Absolutely brake system. Kita ganti ke ban. Kemana ya pul? Ini berkat game ini kita juga jadi makin tahu di mobil itu ada apa aja tuh. Spare partnya apa-apa aja itu makin menyenangkannya di situ. Oke, kaliper. Pelek. Satu lagi. Mana bannya? Nih, aduh, udah kebanyakan nih. Harus gua jual nih. Harus gua jual nih. Niche. Nih, mana? Oh, ini. Kalau waktunya lebaran bengkel tuh pasti penuh. Penuh, ramai, rame-rame pengunjung. Udah belum? Oh, udah. Dari Hinata Kagura SX 2000. Sudah beres. Job bonus. Oh, dapat bonus. Oke, next order dari Palsen. Sloopy car steering. Waduh, ini panjang nih kayaknya. Tuh mobil apa nih? Coba kita lihat Falcon 2040 tahun 93 nih. Outer tire rod, steering rack, sway bar, front and link. Agak mulai sulit nih. Udah mulai sulit nih. Kita naikkan dulu. Sebenarnya dia pernah nyari nguplok, mending sambil cari di sini. Tadi apa aja tadi? Mana tadi? Outer tire rod sama steering rod, correct. Outer. Bentuknya kayak gimana sih? Tire rod. B1. Steering rack. Steering pump, kenakal, steering pump. Oh, ini steering rack. Satu sama satu lagi apa ya? Sway bar, front and link. Sway bar, front link. Thank you. Nah, tinggal cari di sini. Di manakah? Oh, itu satu. Wah, cepet lu banyak dong. Nah, mana ya? Oh, ini ternyata, guys. Oh, 10% pantesan. From under the car, on the lip. Oh, satu lagi. Cepat banget ya. Nanti kalau di atas susah. Oke. Kita naikkan dulu. Kalau pakai bahasa bahasa Sundanya ini ngagibeg nih. Ini ngagibeg nih. Ini kendalanya tuh dia banyak apa ya?
banyak ngebuang setirnya. Nah, pelajaran subuh kan? Oh, tertayarutnya belum. Yang mana lagi? Baru ini. Oke. Tinggal nyari. Oh, ini Swibar. Nah, udah kita langsung pasang aja. Kan tadi udah beli. Itu kan. Learning by doing. Kita ganti dulu. Terlihat dengan yang baru. Oke. Okay. Ini tie rod. Oke. Okay. Yang baru dong. Oh, bisa dong. Banyak dari atas. Mana lagi? Oh, ini. Oke, tinggal outer tie rod. Ini tie rod kok bahasa asingnya. Oke, udah beres. Kita turunin dulu. Turunkan. Kita cek status. Sudah beres dari Paulson 2040 di 93 tahun 93 ini. Oke, kita close order dulu. Close order, finish order. Oke. Next. Sloppy car steering sama order tas Jaguar E-Type lah dia aja. Paulson. Oh, Paulson yang barusan udah sih sebetulnya. Oh, ini dengan sama dengan yang tadi nih. Change wheel seal. Aduh, cetek banget. Ini bisa nggak kalau di sini? Coba bisa nggak? Oh, bisa dong. Udah, done, gitu doang. Juga retet. Ogoh sekali, manja sekali. Nah, sekarang kita ganti ke Porsche Carrera. Aduh, ini. Widih, Porsche Carrera. Coba kita buka dulu. Oh, mesinnya di belakang dong. Idi. Apa nih? Engine cover. Cakep. Setirnya mana? Oh, setir kiri. Setir kiri. Aduh, ini tampilan dari Porsche. Ini matic. Triptonic juga. Takometer di atas. Emang betul-betul kompak sih, sesuai dengan harganya. Oh, bisa. Nanti kita test drive-nya di sesi yang selanjutnya. Kita langsung pindahkan dulu aja. Kita benahi dulu. Apa yang menjadi penyebab masalahnya Porsche ini datang ke sini? Porsche Carrera 911 tahun 2016, 420 horsepower. Steering. Oh, ini. Karena tadi sudah belajar, jadi kita akan tahu. Ini jadi kendalanya apa?
Eh, mana? Inner tie rod sama steering rack. Inner tie rod, bannya buka dulu semuanya. Mana inner tie rod? Oh, itu. Oh, kalau ini nggak dibenahin udah pasti ngebuang nih. Udah yakin nih. Ya, ban. Aku tahu bannya harus dilepas dulu. Karena berat. Mana ya? Oh, ini. Outer tie rod. Erot. Ayo kita belanja dulu. Selamat datang. Eh, tadi beli apa ya? Steering rack. Lupa. Steering. Lalu inner. Ini dua. Kanan-kanan kiri sama. Ayo kita pasang. Duh, kok gak kelihatan kalau itu tuh. Kita ganti steering rack dengan yang baru. Oke. Teratnya udah terpasang. Tinggal bannya nih. Satu lagi. Duh. Pindah ke sana. Ban terakhir. Oke, dan akhirnya beres dari Porsche 19 Carrera, dan akan mengakhiri dari sesi video kali ini. Nanti next step kita sambil nonton video lagi, sambil kita lihat mobil-mobil yang ada dan jarang ditemukan sih karena mobilnya nggak umum. Oke, dah beres dari sini, turunin dulu. Oke, bengkel Mas Joko, tutup hari ini. Terima kasih yang sudah menggunakan layanan dari bengkel Mas Joko. Terima kasih untuk hari ini. Oke, kita sudahi videonya. Nah, bagaimana dengan pengalaman barusan? Kita harus akhiri dulu dari bengkel Mas Joko di game Car Mechanic Simulator 2021. Next video kita akan benahi lagi kendala-kendala mobil yang ada di game ini. Semakin naik level tuh pasti semakin sulit. Ya, sudah malam. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya apabila video ini menghibur. Karena support dari kalian ada semangatku. Oke, see you next video. Bye-bye.